masyarakat sudah mengetahui bagaimana proses kita selama ini, perkembangan kita selama ini, bagaimana digitalisasi dan sistem itu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga semua kegiatan, segala bentuk kegiatan itu hampir semuanya nanti akan mengarah atau mengarah ke by system atau bersifat online. Nah, begitu juga dengan kondisi kita sekarang ini, ya, kita juga mau tidak mau harus mengikuti ketentuan tersebut, dan kita juga harus mengikuti bagaimana proses itu, proses kerjasama itu kita tuangkan dalam bentuk regulasi dan juga dalam bentuk kita harus memiliki sistem yang sudah ada. Kita rekan-rekan juga sudah bisa melihat bagaimana proses-proses pengadaan, kemudian proses kerjasama bukan hanya di media saja, tapi di pengadaan-pengadaan yang lainnya itu juga semua by sistem. Bahkan di pemerintahan pun juga sangat ditutup untuk terbuka kegiatan-kegiatan apa saja yang akan direncanakan di tahun berikutnya, terpampang di sistem dan juga bisa membuka secara online. Nah, seperti halnya Sirum juga bisa mengetahui bagaimana proyek-proyek yang ada di pemerintah. Nah, kita terutama di pemerintah Kabupaten Geleng juga bisa dilihat langsung dengan melihat sistem-sistem yang sudah ada. Nah, mau tidak mau kita juga nanti harus mengikuti hal tersebut.